ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Dan waktu
dunia. Semuanya kan jadi indah pada waktunya. Kita masih merasa begitu dekat dengan orang tua saudara kakek kita ini. Persaudaraan dan persekutuan hidup ternyata memang tidak hancur oleh kematian atau kuasa maut. Maka di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita hendak meneguhkan kembali persekutuan kita sebagai keluarga umat Allah. Kita juga mohon kepada Allah agar saudara, orang tua, kakek kita ini disatukan sepenuhnya dalam persekutuan para kudus di surga, untuk juga memuliakan kemuliaan Allah dan para malaikatnya. Semoga semua saudara kita juga yang lain dan para kudus yang telah mulia di surga senantiasa menjadi berkat dan mendoakan perjalanan kita di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah.
Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa beserta kami. Engkau telah menghadirkan Yesus di tengah-tengah kami. Kami bersyukur mengenangkan kasih karuniamu pada misa arwah saudara, orang tua, kakek kami Imenua yang kau panggil menghadapmu 2 hari yang lalu. Kami percaya saat ini dia telah kau sertakan untuk meluhurkan kemuliaanmu selama-lamanya. Sertailah kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga harapan kami akan kehidupan kekal di surga bersama para kudus senantiasa menyala demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka, oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, jika kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan kita nyanyikan lagu 84, nomor 84. Jatuh di akan berkuang di depan.
Sabda kepada para murid dan pengikut-pengikutnya, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 hari yang lalu saudara orang tua kakek kita, om kita Immanuel, telah dipanggil Allah untuk menghadapnya. Keluarga dan sanak saudara tentu masih dalam suasana berduka karena ditinggal orang yang dikasihi dan dicintai. Tetapi dengan doa dan harapan dari keluarga yang ditinggalkannya serta doa-doa kita semua pada malam hari ini, kita juga berharap bahwa duka cita itu akan diubah menjadi sukacita ketika kita melibatkan Tuhan sendiri di dalam peristiwa iman ini. Sebagaimana diingatkan dan dijanjikan juga oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Dasarnya sebagaimana kita dengar tadi dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan kepada terang dan kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, kita manusia memang tidak bisa menolak atau menghindari panggilan dari Allah atas diri kita, termasuk ketika Dia menghendaki kita meninggalkan dunia ini untuk menghadapnya. Tetapi Allah pun rupanya tidak hanya memanggil, tapi juga mempersiapkan tempat baginya. Artinya, ketika Allah memanggil seseorang meninggalkan dunia fana ini, tujuannya sebenarnya tidak lain adalah untuk menyelamatkannya dari kehidupan dunia ini. Karena sebagaimana diingatkan oleh Rasul Paulus, seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi, jika kemah
Tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman bagi kita, yaitu suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara terkasih, karena yang memanggil itu adalah Allah sendiri, bukan atas rencana dan kehendak seseorang, termasuk juga saudara orang tua kakek kita ini, maka kita pun bisa berharap bahwa apa yang dijanjikan Tuhan Yesus di dalam Injilnya, Dia juga yang akan menentukan dan memenuhinya juga bagi saudara orang tua om kakek kita ini. Artinya, bagi seorang beriman yang berharap kepada Tuhan, tidak ada kesudahan hidup. Dengan kematiannya di dunia ini, hidupnya itu hanya diubah, bukan dilenyapkan. Untuk itulah kita perlu berdoa bagi arwahnya, agar Tuhan memberikan kepadanya tempat yang pantas dan layak sesuai dengan janji Tuhan Yesus, meragukan iman dari saudara orang tua om kakek kita ini. Tetapi yang sangat diperlukannya saat-saat ini adalah belas kasih dan kerahiman Allah. Kita berdoa dan berharap pada malam hari ini secara khusus agar Tuhan lebih memperhitungkan imannya daripada kesalahan yang mungkin dilakukannya semasa hidupnya. Dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga dia berharap kepadanya. Inilah yang juga akan membuatnya itu tetap berusaha untuk hidup baik dan benar di tengah kelemahan dan kekurangannya sebagai seorang manusia. Kasih dan kerahiman Tuhan tidak jauh daripadanya saat ini, sehingga sebagaimana yang juga menjadi kerinduannya, saudara kita ini boleh menerima kerahiman dan pengampunan Allah serta memperoleh kebahagiaan kekal di tempat yang telah disediakan Allah sendiri baginya. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya, juga bagi kita semua yang pada malam hari ini mendoakan perjalanannya. Amin. Kami percaya Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kami panjatkan doa-doa kami pada malam hari ini bagi keselamatan arwah saudara orang tua kakek kami Immanuel. Kami harapkan Engkau menerima dia dengan mendengarkan juga permohonan-permohonan kami ini. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percayakan saudara kami yang sudah meninggal ini. Semoga wafat putra-Mu menjadi jaminan penembusannya. Kami mohon. Bukalah pintu surga bagi saudara kami ini, dan bangkitkanlah dia untuk kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus. Kami mohon. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Kami mohon. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan semua keluarga, saudara dan semua sahabat karib yang ditinggalkannya. Kami mohon. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdiannya kepada-Mu. Kami mohon.
Lakukan perbuatan yang juga. Semoga dalam tingkah laku setiap hari, kami memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan, kami mohon. Lakukan perbuatan yang juga. Demikianlah, ya Bapa, permohonan-permohonan yang kami ujukan ke hadapan-Mu menghantar perjalanan saudara orang tua kakek kami ini ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau akan mendengarkan doa-doa kami ini karena kami panjatkan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Memasuki persekutuan orang-orang tertebus dan menikmati warisan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Silakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Silakan sepantasnya. Bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila kediaman kami di dunia ini telah hancur, tersedialah kediaman kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah menyatakan misteri iman kita. Selamat Tuhan kami wartakan kebangkitan-Mu kami muliakan. Inilah mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohanwan dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Immanuel yang 2 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Bunda Perawan Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus,
sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang besar kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, dan supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harap yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak merasa lagu komuni 636. 636 bagi umat yang dipilihnya, semoga membawa kita ke damai sejahtera. Hidup kita bersatu, tubuh Kristus,
Ia sekarang berada di pangkuanmu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan dia. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan suatu kediaman abadi kini tersedia baginya. Ampunilah ya Bapa segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasihmu. Dia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah dia pun bangkit seperti Kristus. Dan semoga pula semua orang yang telah kau panggil mendahului kami, karena belas kasih dan kerahimanmu memperoleh kebahagiaan bersama para kudusmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi untuk memperingati arwah dari saudara orang tua kakek kita Immanuel sudah selesai. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan. Amin. Kepada umat yang tidak sempat atau salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Pastor Pio Jelani, Ketua dan Umat Kring Santa Veronica, Keluarga Kudus Kota Baru, keluarga besar Bapak Ibu, yang kita sudah bersama-sama melaksanakan misa arwah untuk almarhum suami, orang tua, paman, abang kami, abang alias Immanuel. Selanjutnya kami mengundang untuk Nanda Yosafat Aus sebagai perwakilan keluarga untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Disilakan. Kami bersama keluarga besar Abangku, Om Alias Kinewa, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama kepada Jelani yang telah berkenan mempersembahkan misa Ekaristi untuk menghormati Abangku tahun kali ini. Kami juga berterima kasih
kepada pengurus lingkungan Santa Veronica Paroki Keluarga Kudus yang dari kemarin hingga saat ini dan masih akan membantu kami terutama berdoa mendoakan kami ini supaya semakin berjalan dengan orang. Kami juga berterima kasih kepada para orang-orang yang datang pada malam hari ini, baik yang dari Kota Sulu, Kusibau, Sabadu, Kota Pontianak, dan yang telah berkenan hadir, terima kasih. Kami juga bersama keluarga sangat berterima kasih kepada mereka yang membantu, baik yang di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dan juga masih akan membantu kami, kami harapkan. Sungguh dukungan Bapak Ibu, doa-doa yang diberikan untuk orang tua kami ini sesuatu yang sangat-sangat membantu dan kami. Kepergian orang tua kami, Om Imin ini memang sangat mengejutkan kami. Begitu cepat, sangat mendadak. Mungkin beliau ini tidak ingin menyusahkan kami, membuat kami agak pusing dan sebagainya, menyibukkan kami. Padahal di lain pihak, kami masih ingin berterima kasih, sekedar berterima kasih kepada beliau karena kebaikannya, karena jasa-jasanya dalam kehidupan kami. Jadi kami sangat merasa kehilangan. Di kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud dan kehendak yang maha baik. Jadi kami mengikhlaskannya. Ya. Seorang penyanyi asal Kanada, sekarang warga negara Prancis, Serigio, pada kesempatan kehilangan keponakannya beberapa bulan kemudian dia menyanyikan satu lagu. Itu lagunya Immortality. Saya tidak dapat mengatakan jiwa. Om Imen, bagi kami, Om Berhati masih tetap hidup bersama kami dalam semangat, dalam nasihat, dan motivasi bagi kami. Kami sangat mencintai tidak terbatas ruang dan waktu. Abadi untuk semuanya. Kami yakin juga bahwa tante kami, Tante Sofia, kuat karena Tuhan. Andi, Tegra, dan Kenal juga pasti kuat karena Tuhan maha baik dan memuatkan kita. Sekali lagi, kami nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih Pastor dan kepada kita semua yang berkali saya luput menyebutkan dan minta maaf. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pemandu acara. Masih mengundang kita untuk hening sejenak karena kita akan melakukan atau melaksanakan doa makan. Masih kepada Nanda. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah maha baik bagi kami, bagi keluarga ini, dan secara khusus bagi orang tua kami yang mampu menyaksikan doa. Engkau sangat mencintainya, kami yakin dan percaya saat ini dia bersamanya Engkau dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas perayaan Ekaristi yang Engkau sendiri rayakan lewat perantaraan hamba-Mu Pastor Tio Jalani Mampu yang kami rayakan. Sebentar lagi kami akan menyantap hidangan jasmani, makanan dan minuman. Berkatilah ya Tuhan makanan dan minuman itu supaya sungguh menjadi kekuatan dan sumber kesehatan bagi kami, terutama dalam kehidupan kami. Berkatilah makanan itu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Oh ya, sama aja.
Jadi tidak ada tadi yang mana tadi? Air. Iya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pontianak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua personel, penabuh, penari. Selanjutnya dipersilakan untuk masuk ke dalam menyicipi makanan. Sebagaimana biasa, sehabis prosesi kita selalu masuk ke dalam walaupun mencicipi yang sudah disediakan. Sekali lagi, atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Apa kabar?